ikut video. Boleh. Setiap tempat mesti kena minta permission. Kalau tak memang susah. Sebab banyak owner kedai ni tak pergi. Tapi sini boleh sembanglah. Dulu aku pernah buat pula vlog dulu sini masa zaman mula-mula COVID tu. Ya. Member aku dia buat donation. So dia beli barang. Kan, dia beli barang sini, aku buatkanlah video untuk dia. Ada video tu. Kalau korang terlepas kan, korang boleh tengok. Okey. Cara nak pakai mask ya. Aku kena belajar. Ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Tapi kalau macam ni dia tak bagi tahu. Macam ni boleh. Okey, kita dah ada barang bakar. Tempat bakar aku dah ada. Plastik pinggan bekas dah ada. Tong dah ada. So maknanya tinggal beli arang, beli starter, beli cawan, beli tikar untuk duduk. Tikar untuk duduk kita bawa nanti. Ada, ada. Tikar untuk duduk ada. Bang, bang. Sebelum ni saya pernah buat. Boleh bang eh? Zaman sekarang pun tak boleh. Tak boleh bang. Ada boleh bang. Okay. Tak apalah kita padam bang. Okay. Bye bye. Mana kereta? Bang, hari, bang. Kecoh gila lah. Eh, ramai juga lah tengok kita ni. Kita gaduh dengan security ni sebab dia orang tadi cakap boleh record. Lepas tu sampai kat tengah perjalanan, datang seorang kejar kita orang, cakap tak boleh record. Lepas tu okey, kita padam. Lepas tu sampai pula kat pintu masuk lagi satu, security tu pula bising-bising. Aku pun melenting lah. So, korang nak cakap eh? Aku dapat plastik ke? Lepas tu dapat plastik beri untuk cover. Naik. Okey guys, so sekarang kita pergi Ninso untuk beli air dan juga makanan makanan ringan. Sebab sini murah, sana tadi mahal. Kita bawa kamera record je macam biasa ya. Macam bapak kita punya, kalau dia tak bagi kita tutup lah. Berapa je? Kan, coki-coki cecahan roti tadi tu. Kan? Yalah. Dalam ni satu je kan? Aku orang buka, dia rembat. So, apa tak ada? Penuh. Okay, banyak juga dah habis BBQ. Dekat 500 kan? Besok lagi nak beli barang. Demam bang. Hello guys, good morning everybody. Sekarang kita nak pergi mandi kan, Jad? Kau yes, pakai seluar jean, pakai jaket, pahal? Sebab saya photographer. Sekejap, saya tengok sikit. Apa cerita yeah. Bang? Come on lah, dalam beg sekejap tu dah spare bang dalam, eh. Oh, dalam beg dah spare. Come on lah, okay, kita okay. Budak-budak okay. Survivor bang. Main game pun survivor. Survivor eh, hari ni kita main apa? Green Hell eh? Hari ni kita betul-betul dalam hutan sekejap gini. Hutan mari guys. Hutan mari. Okay, so packaging barang dalam ni nak kena alih kan. So, letak air dulu. Ais dah beli dua arang, aku rasa tak cukup lah. Dua yang cukup ke? Ha? Tak cukup dua? Macam tak cukup lah aku rasa. Tapi tak tahulah ya. Tapi rembat je lah kayu-kayu kat sana. Kata green hair. Bang lah pokok tu. Green hair kalau hujan, kayu tak basah. Ni basah. Betul kan? So juga kan? Tisu lah kot. Tisu tak ada dapur? Tak ada habis. Tisu gulung tak ada? Habis dah. Eh ni ada tisu ni. Boleh? Boleh. Ada boleh banyak tak? Kan? Banyak tak? Boleh. Ah, boleh. Minyak masak je. Masak dah? Dah buat dah. Okay. Buat dah semua. Kita pergi mandi sungai ni. Apa dia boy? Kita mandi sungai kita bakar-bakar sikit. Bakar-bakar macam tu eh? Bakar-bakar. Okey geng, kita dah pun sampai. Sekarang ni kita nak pergi cari tempat. Mana ya lah? Sini bang.
situ. Situ bang. Macam baik tempatnya. Kita nak ada air terjun. Ada tempat lapang. Ada banyak kakak. Okay, siapa nak breakfast? Roti? Kita sini lah, tepi sini. Jajan-jajan. Ni nak buat apa ni? Ha? Apa? Kau nak ambil malam? Ni, makan coki-coki roti. Chocolate. Ataupun kalau nak proses, kena tunggu dah. Kena tunggu dulu. Tunggu dulu. Sembang ya, dek. Sembang, ni. Udah tu. Dah lah, orang lapar ni kebulung. Kau ni main-main kat situ. Bayar lah. Sekejap. Okey, aku settle. Okey, aku pula berhasil eh. So, Mr. Kokan pula ambil alih guys. Aku pula ambil alih eh. Dia kena ada udara dekat bawah dia. That's why dia bagi menetang ni. Ya, tadi ada udara tadi. Dia kena ada udara. Sebab tu kena ada benda ni. So, ni kena alih dulu. Baru dia boleh menyala. Kalau tak ada udara dekat bawah, macam mana nak menyala bang? Okey, lagipun ini arang mahal eh. Arang mahal dan tepat. So ambil masa untuk dia menyala. Okey, dah letak tu baru kita nyalakan dia. Nyalakan dia. Ha. Okey, dah menyala letak kat sini. Biar dia menyala. Jangan kacau dia menyala. Dia nak menyala biar dia. Okey. Dia dah menyala macam tu. Ambil yang kecil-kecil dulu bang eh. Ni, nampak yang kecil-kecil ni berlambang ni. Ambil yang ni dulu. Kasih dia menyala dulu. Ha, macam tu. Apa aku buat ni? Tak tahu. Tak boleh dah. Tak boleh. Okey, aku give up. Ganti player, ganti player. So, macam mana tepi? Ya, dalam proses. Nampak gaya tukar player baru. Auto hidup api, geng. Hah. Ini memang hidup lah, geng. Takkan kelaparan dah kita orang. Okey, Man tadi dia tegur dalam tu tengah sangat. Ya, so dia lemas tadi sekejap. Tapi sempatlah selamat. So, aku nak ajak dia jalan ni atas. Cuba ke dalam. Dalam kan? Jom, kita scroll ikut sini lah. Masak dah siap dulu, eh? Tentung eh. Tentung habis. Hitam bang. Masuk bawah sana, boy. Soalan! Saya follow ke? Follow lah, geng. Kita tak pakai apa-apa. Follow lah! Follow lah! Basah! Apa sikit. Ni pengamen eh, pengamen kita. Ha? Aku yang dulu, bukan lah yang sekarang. Hey. Alright, thank you Rod. Kita bawa nak sarapan geng eh. Up. Ya, itu dia. Daripada tangan boy. Apa benda ni geng? Apa benda ni? Okay. Makan dulu geng, tak makan. Apa ni? Apa ni hitam ni? Oi, apa tau? Bang, durian! Turkey! Kita durian baik bang. Ini namanya durian. Durian 10. Baik. Bit 500 rupiah. Okay. Sikit lagi. Ya, muntah arang. Ha? Muntah arang. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Kita sudah standby kita punya api. Tengok easy je nak bakar ni bang. Nak nyalakan api ni. Ha. Tak perlu boleh orang ni, tak boleh pakai. Okay, kita dah ni. So, sementara nak tunggu api ni masak betul. Api masak.
Api masak. Api masak guys. Kita masukkan udang dulu lah eh. Kita masukkan udang. Masukkan udang. Okay, tangan je lah ya. Leceh. Okey, kita bakar udang dulu. Sementara nak bagi api dia menyala. Haa, udang guys. Yang ni tak boleh makan eh. Semua dah masak. Semua dah masak pun boleh makan. So, korang semua pergi mandi dulu. Cari awet dulu, bawa balik awet dulu. Okey, sekarang udang sudah masak. Kita masak daging pula, Mamek. Yuhuu. Baik, Ong. Eh, apa ni? Daging babi. Baik. Guys, so kita dah siap mandi-mandi. Sekarang ni diorang tengah makan-makan. Aku nak kita explore lagi apa ada lagi kat sini. Explore kan? Map tak dapat lagi ni. Map tak dapat lagi ni. Tuan tu. Tadi. Tak nyalakan api lama lah. Boleh lah kalau nak buat family kan. Eh, hey, tapi kena awal. Kena awal pagi lah. Dia kena awal je ni. Sebab ada orang kena tidur sini eh? Ha? Ada orang kena tidur sini? Ada lah lepas terima. Tak tahulah. Sungai Kedondong. Free. Bersih. Okay lah. Yep. Ada apa? Map tak jumpa lagi ni. Ha? Map tak jumpa lagi main masuk. Betul kita ada ni. Ada jalan ni. Betul lah. Mana tahu jumpa tempat baik atas ni kan. Oh ni ada jalan ni. Ni orang ada jalan. Tapi orang tak ramai pakai. Mandi bang. Cuci bang, oi, cepat sikit. So? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cepat, 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 cepat. Bincang sekarang, bincang sekarang. Nak korang nak training lah kan? Kita bincang sekarang dulu. Okay, let's go. So, kita ada short meeting sebab hari ni, minggu ni aku rasa kita akan kita kurang dalam training. So, tadi aku keluar dengan Logan. Sedikit sebanyak dah duduk dengan korang aku minggu. Lebih. So macam yang kita cerita awal kan, sebelum dulu lagi kat sini kita tak ada cerita belakang. Semua kita buka, open. Jadi sama ada aku pantau korang, Is pantau korang, Ijat pantau korang ataupun Logan pantau korang. So masalah tu aku bukan nak cerita, aku tak nak pergi personal. Aku nak open supaya yang lain pun tak buat kesilapan yang sama. Okay. So masalah yang pertama aku nak cerita kat sini berkenaan dengan kemudahan yang korang dah ada. Sebabkan dah ada kemudahan tersebut, menganggapnya mudah. Jadi korang macam kurang menghargai situasi sekarang yang ada.
contohnya gaming house and device, internet, and tu yang tu yang tu yang basic. Itu satu benda yang cukup susah kebanyakan e-sport team di luar sana tu nak dapat. Apa yang kurang dapat sekarang ni kat sini. Even though kalau tengok team-team Free Fire yang dah ada, dia orang dapat gaji tapi dia orang tak ada gaming house. So, dari segi performance tu banyak lagi kekurangan. Sebab ya mungkin aku admit salah aku jugalah sebab aku tak menyediakan cukup source untuk korang perform. Insight-insight daripada setiap team tu aku tak ada benda tu. Selepas ada Logan baru ada benda tu. Tapi basic yang main problem dekat sini adalah dari segi chemistry korang. Benda yang sama aku cakap tapi Logan pun cakap benda yang sama. Logan cakap korang buat, aku cakap korang tak buat. Bab chemistry itu tentang macam mana nak keluar dulu, siapa nak keluar dulu, nak lompat macam mana, nak backup macam mana, kan? Benda tu benda yang basic. Jadi sekarang ni korang seolah-olah macam buat double standard kat sini. Kita tak kisahlah ayat tu keluar daripada mulut siapa, tak kisahlah orang tepi jalan ke, viewer ke, siapa pun orang tu. Kita kena fikir, kalau benda tu positif, kita ambil. Negatif, kita diam, tak payah kita respon. Kita dah janji. Bangun susah, kita dah cakap bangun awal. Kau bayangkan, apa yang korang buat eh? Kita bangun siang, training daripada pukul 2 sampai pukul 5, 3 jam. Lepas tu malam FT, daripada pukul 9 sampai pukul 11, 12, 3 jam, 6 jam. Daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi, 6 jam, korang buat apa? 6 jam. Tak semualah, tapi kebanyakan boleh katakan semualah. 6 jam, korang tak buat apa. So banyak masa dekat gaming house ni korang buang masa dengan social media korang. Sama ada korang punya main dengan kawan-kawan, TikTok, Facebook ataupun awek. Benda tu kan membazir, kan? Membazir. Sepatutnya masa kat sini, korang kena banyakkan habis masa korang dengan korang, dengan tim, kan? Yang lebih tu, okey, buatlah benda lain. Contohnya kalau siang tu, kita start je kita bangun, kita dengan kita. Sama ada kita dengan diri kita sendiri ataupun kita dengan tim kita. Sampai malam. Ataupun sehari tu, siang tu, bagilah masa setengah jam ataupun satu jam untuk bersama dengan diri kita sendiri untuk social media. Itu consider rehat. Masa rehat, okey, kau bebas untuk call awake ke, itu ke, ini ke, ni tak. Bukan setiap masa nak call perempuan, nak message ke apa ke. Kita ada maklumat kat sini, kan? Kita bukan nak buang masa, nak suka-suka kat sini, bukan. Kat sini masa untuk terima, untuk harungi benda yang pahit. Kat sini lah masanya sekarang. Sekarang ni korang pun dalam league punya official tournament. Korang kena fikir secara mindset macam mana korang boleh lagi pergi jauh ke depan dan ketepikan benda-benda yang boleh jadi punca korang punya performance drop. So untuk disiplin lah, kan? Untuk jaga disiplin kita dan juga untuk jaga kita punya mental supaya kita tak pressure dengan dunia game ni. Maknanya korang pun ada benda lain selain pada game, kan? Sebab sekarang ni korang tulang ni, kau je. Jadi apa yang aku takutkan sangat minggu ni sebenarnya, sebab minggu lepas korang perform. So bila minggu lepas perform, minggu ni pula kurang training. Yang bersungguh-sungguh punya training tu kurang. Cari meta baru, cari idea baru tu kurang. Jadi aku takut minggu ketiga ni mungkin korang akan drop. Jadi aku nak counter benda tu sekarang juga, awal-awal ni. So aku nak korang besok, start besok, kita ikut rules yang kita keluarkan sekarang. Okay lah. Ha? Encik Flame kita rajin hari ni eh. Dia punya jadual hari ni masak-masak ke? Lepas sebab perbincangan. So hari ni hari Sabtu. So hari Sabtu Flame dengan Is. Tapi Is datang lambat menyebabkan dia buat kerja sorang. Oh, Maru besar Maru. Maru baru sampai ke? Maru in the house mami. Maru daripada 4X. Icon Maru. Cik Maru. Okay, so kita nak wrap up kita punya video ni. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe. Bye. Cakap lah sikit. Jangan lupa subscribe, bye. Like and share, bye. Guys. Jangan lupa support Mr. Kokan. Asal aku pula. Kurang lah. Alright guys. That's a wrap up for the vlog for now. See you guys on the next video. Bye.